Islam bahasa Arab, bahasa Melayu, maksudnya kita menyerah. Maksudnya kita menjunjung segala syariat yang dibawa datang oleh Allah melalui Rasulullah. Maksudnya kita menerima segala-galanya. Maka dikatakanlah Islam daripada man aslama, orang yang menyerah diri. Sebab tu bila orang yang Islam, dia semayang, Allah ingatkan kita dalam setiap semayang tentang penyerahan diri. Bukan macam orang kena takak, cak dadah serah diri pada polis kan. Maksudnya kita menerima segala hukumnya, kita tidak lawan. Jadi Allah ingatkan kita di dalam semayang dengan takbir. Yang pertama kita berkata Allahu Akbar. Yang kedua kita mengangkat kedua tangan, tanda kita menyerah kepada Allah. Itu panggil hakikat Islam duduk situ. Allah ni Tuhan lain pada Allah alam. Dia panggil masiwa Allah dunia. Jadi kalau Allah tu akbar, maknanya yang besar, yang lebih besar. Lawangnya asgar, yang lebih kecil. Jadi bila kita berkata Allahu Akbar, maksudnya kita mempromosikan bahawasanya ad-dunia asghar, dunia kecil. Sebab tu Allah suka kau semayang. Biar ada kau syok pun semayang. Hak minat lagu, minat rock tu, hak nombor dua tu. Jangan tinggal semayang. Tinggal semayang tak ada Islam.